Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinanti Putri Amalia dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra, kelas AB semester 4. Kali ini saya akan menceritakan kisah, yaitu kisah anak gembala dan serigala. Di pinggir hutan yang lebat dan gelap, ada seorang anak laki-laki yang sedang menggembala domba milik majikannya. Tugas itu ia lakukan setiap hari dengan perasaan sangat bosan. Untuk menghibur kejenuhannya, ia selalu membawa seruling dan seekor anjing peliharaannya. Suatu hari, penggembala kecil ini membayangkan apa yang akan terjadi seumpamanya ada serigala muncul dari dalam hutan untuk membangsa dombanya. Sang majikan pernah berpesan, kalau serigala datang menyerang, ia harus berteriak sekencang-kencangnya untuk memanggil bantuan. Warga kampung di sekitar situ pasti akan segera datang menolong ia untuk mengusir serigala. Si gembala kecil mulai membayangkan ide-ide jahil. Menurutnya pasti lucu kalau ia hanya berpura-pura melihat serigala. Kemudian menjerit untuk memanggil orang sekampung untuk datang menolong. Maka ia pun segera membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak, "Serigala! Serigala!" Dalam sekejap, orang pun datang, siap melakukan apapun untuk mengusir serigala. Mereka meninggalkan berbagai pekerjaan penting demi membantu si pengembala. Tapi yang mereka temukan hanya seorang anak yang sedang tertawa. Ia sangat geli melihat ekspresi warga, kaget mendengar ada serigala. Sadar dikibuli, orang-orang pun bubar dan kembali ke aktivitas mereka. Kata si pengembala, "Aku hanya mengetes apakah bila serigala nanti datang mengejar, kalian mau membantuku mengusir dia." Alasan pengembala. Tanpa merasa bersalah, beberapa hari kemudian, anak pengembala menjerit keras dengan nada panik. "Serigala! Serigala!" Lagi-lagi orang sekampung yang baik hati pun segera datang untuk berlari sekencang mungkin untuk memberi bantuan. Tapi sekali lagi yang mereka temukan hanya seorang anak penggembala jahil yang sedang tertawa puas sambil terbahak-bahak. "Oh, kamu melabui kami," geram seorang petani. Ia meninggalkan ladang begitu mendengar teriakan minta tolong tadi. "Jangan lakukan itu lagi, atau kami tidak akan mempercayaimu lagi," ancam seorang warga lainnya. Orang-orang pun bubar sambil bergumam kesal. Anak gembala hanya tertawa puas melihat kemarahan mereka. Tapi ia tidak juga kapok. Besoknya, ia mengulang berteriak, "Serigala! Serigala!" Saat tidak ada satupun serigala yang mendekat. Meski awalnya mereka ragu apakah ini hanya permainan warga, Warga kembali datang untuk membantunya, lalu mereka bergegas pulang dengan marah karena bosan dipermainkan si penggembala cilik. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, tak disangka ada seekor serigala muncul. Serigala buas itu tampak lapar dan kemudian menyambar domba-domba milik penggembala. Penggembala sangat panik dan ketakutan. Ia berlari terbirit-birit mencari bantuan. "Serigala! Serigala!" teriaknya, berharap ada yang segera datang untuk menolongnya. Tapi meski orang-orang di kampung itu mendengar, tidak ada satupun yang menghampirinya. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Mereka yakin teriakan itu hanya omong kosong si pengembala. Sepertinya sebelum-sebelumnya, serigala itu pun berhasil menerkam banyak domba sampai kenyang. Anak gembala itu tidak berdaya mengusirnya sendirian. Kini ia jera. Dia sadar orang-orang tidak datang, bukan karena tak ingin membantu, melainkan karena ulahnya sendiri yang sering berbohong berkali-kali.